Tutorial menyalakan perahu bakar. Yang kalang pertama diisi air dulu lubangnya, kanan kiri ada dua lubang, diisi air sampai penuh. Nah, sampai penuh. Kalau nggak penuh perahunya nggak bakal bisa jalan. Diisi air sampai penuh. Oke, kalau sudah penuh letakkan air di atas, letakkan perahu di atas air, lalu masukkan bahan bakarnya. Tinggal ditaruh aja, nunggu agak panas sedikit. Nanti kalau udah panas, otomatis perahunya jalan. Didik. Perahunya pun mulai jalan bergerak sendiri. Iya, kalau udah kayak gini kan tinggal ditonton, unik banget ini mainan perahu jadul. Mati. Weh, apinya mati, jadinya perahunya berhenti. Bolongannya di sini banyu, anti penuh. Aduh, orang belum jalan, berarti orang penuh banyu nih. Nembet di kereta. Iya, itu terapa apa sih? Penak. Lama benda kaya pengaduan di sana. Buru panas. Mati. Ini orang penuh. Oh, disulitkan apa? Iya. Iya, keninginan. Ya, gue kapasnya mimpil. Ya, orang yang karone lengah sih, iya kayak gini. Oh, gak ada sulit juga. Iya, ini minta menang. Iya, desa di kiri ya. Iya. Oh, gak ada sulit juga sih. Kok temburi? Ini kesulitnya. Thank you.